Assalamualaikum. Heroes Evolve lagi in the house yo. Itu yang teman-teman kita bakal main Heroes Evolve, dan kali ini saya bakal pakai hero yang sudah di nerf. Dia adalah Freya dengan build seperti ini. Ini adalah build yang full damage amazing banget. Kalian bisa nyobain. Ini salah satu build yang masuk top ya. Dan win rate-nya tinggi banget, dan kalian bisa bikin boots mana burn, terus critical, terus piercing, ini bagus banget, pure damage, dan kemudian baru battle flight, dan terakhir adalah lifesteal 100%. Ini bakal bikin Freya kalian damage-nya eme pakai jing, amazing banget. Jadi kita bisa langsung nyoba aja dengan glyph-nya. Itu kita pakainya ini kayak biasa ya. Ini udah pas. ini. Jadi ini pakainya Miser, ini pakainya Oppressor, ini pakainya Devourer. Jadi kita langsung lihat aja deh gimana aksinya hero satu ini dengan build yang amazing banget ini. Let's go. Oke teman-teman, kita sudah mulai. Jadi kita langsung ke tengah aja, dan jangan lupa beli yang namanya Leech Max. Dan teman-teman, ini adalah hero yang dulunya kuat banget, skill 2-nya itu sakit banget, dan sekarang sudah di nerf. Kita coba nih. Boom. Cuma 188. Kalau dulu itu mungkin 260 kali ya damage-nya ya. Jadi dia banyak di nerf, kita coba. Dia nerf, teman-teman. Jadi ini benar-benar hero yang dulunya kuat banget. Kuat banget waktu pertama keluar. Sama kayak Ares, yang pertama itu kuat banget. Tainamo, kagak ngartos ya apa artinya. Tainamo gitu. Jadi ini hero yang benar-benar sakit banget dulunya. Sampai sekarang jadi lebih gak gitu sakit ya. Gak usah takut, kita walaupun darah kita berkurang, kita punya lifesteal dari Leech Max. Jadi darah kita bakal penuh, tenang teman-teman, tenang. Gak usah kecewa. Kecewa apa coba? Lihat ya, cepet banget lifesteal kita. Kita bisa sambilan, aduh gue salah naikin skill. Kenapa gue naikin skill pasif? Mudah amat lah. Jadi bagusnya naikin skill 1 dulu, supaya skill 2 nya jadi tembus gitu katanya. Emang iya sih, saya udah nyobain. Jadi skill 1 dulu baru skill 2 teman-teman, biar skill 2 nya bisa tembus dari musuh-musuhnya. Jadi kita naikin skill 1 dulu habis ini, atau skill 2 dulu ya. Tapi skill 1 penting sih. Ya sudahlah, naik skill mana aja boleh lah. Skill 1 aja lah pada akhirnya. Kita maju lagi. Kita matiin teman-teman, gue gak nyangka deh gini. gak jelas ini teman-teman. Gue banyakkan ngobrol, gak ngelihat map sama sekali. Jadi kalian harus ngeliat map teman-teman. Kalau tadi kita gak ngeliat map, yang mati Gideon-nya. Terus dia bakal nge-blame kita, terus kita jadi berantem. Terakhir kalah deh. Jadi build ini build yang full damage. Jadi diawali dengan mana steel dulu, itu bakal nambahin damage juga. Kedua kita bikin critical, ketiga kita bikin pure damage. Dan pure damage itu bakal sakit banget. Ini dia ngapain sih jalan-jalan tempat gua nih? Aduh gak kena. Jadi ini hero yang sampai sekarang sih saya bisa bilang dia lumayan kuat, tapi gak sekuat dulu. Tapi kalau kalian mainnya bener, damage dia masih termasuk yang paling sakit. Aduh, soalnya dia ada pure damage pasifnya. Dasar lo kurang asem lo ya. Lo lempar-lempar gue darah ya. Gue juga bisa berdarah nih. Mampus gue. Sosokan mampus. Mampus. Ares stop. Katain namo. Gak ada yang jagain lo. Kurang ajar temen gue ini. Pas bawah dibiarin sampai jebol gitu loh. Jebol satu gak apa-apa. Ini mau jebol dua teman-teman. Oke, saya jagain teman-teman. Jadi enaknya pakai Freya itu ya, dia punya kemampuan lari di atas rata-rata teman-teman. Di atas rata-rata banget. Dan dia itu ya pure damage. Skill bukan pure damage sih, persen HP musuh. Jadi skill pasifnya itu mukul persen HP musuh. Jadi itu sakit banget untuk lawan tank. Dan kita naikin skill 2 dulu. Kita fokus ke skill 2 dulu aja teman-teman. Karena skill 2-nya paling sakit dan paling efektif buat nyisir musuh dan ngejar musuh. Jadi kalau kena musuh skill 2-nya, kita makin cepet juga larinya gitu loh. Kalau dia masih dalam radius. Gila radius rasanya coy. Jadi Freya itu ya aku cinta padamu lah. Dulu tuh nih ini hero ya kuat banget. Tapi sekarang ya kalau Archer di sini mah kuat semua. Dan gue udah capek ya. Mungkin namanya gamenya udah mau berubah gitu. Maksudnya apa bang? Enggak, gue udah capek banget coy ketemu yang AFK. Hampir main 10 kali 8 kali AFK. Kacau ini dunia. Jadi kita bisa ke bawah. Ketemu. Sakit gak tuh Gideon? Nah, Gideonnya pakai skin cakep jadi kayak Zhao Yun. Ini apa lagi nih? Nih, lebih sakit siapa nih? Nih, pakai semua skill lu, gua gak takut nih. Apa lu mampus lu? Sini, gua matiin lu. Aduh. Ada temennya teman-teman. Kalau enggak ada temennya gua pecahin palanya tadi. Soalnya Gideon bisa nge-slow, gua takut mati. Ntar gua ngejar dia, gua yang mati. Jadi kita harus mainnya kalem, jangan terlalu emosian, jangan terlalu nafsu. Kenapa? Kalau nafsu mati nanti kita. Mati
mati sekali biasanya mood kita udah hancur. Sekali mati mood kita hancur, kita mati terus. Itu udah prinsip dasar bermain MOBA. Faktanya seperti itu. Kalian lihat aja, orang yang mati sekali itu bisa berkelanjutan, coy. Jarang matinya cuman sekali, jarang. Kurang ajar, botak. Botak batu kali. Jadi teman-teman, quote of the day kali ini adalah jangan pernah sekalipun mati. Iya, karena mati gak bisa hidup lagi gitu loh. Jadi kalian harus menghargai hidup kalian. Jadi hargailah hidup kalian ya. Jangan terlalu banyak kesetresan di dalam hidup kalian ya. Sudah terlalu banyak hal yang perlu menstreskan kalian. Jadi jangan stres lagi gitu. Tapi stres kan gak bisa dikendalikan, bang. Ya, ntar lu dapat bisa. Bisa nih stres tuh maksudnya tuh. Sekalian ini gak usah. Gue lasih teman-teman, dapat lumayan. Lumayan, kaya raya. Jadi ini hero yang bisa dikatakan damage-nya masih sakit ya. Untuk menit-menit ketika item ketiganya jadi. Kedua tuh belum sakit. Maksudnya waktu item critical tuh belum sakit, teman-teman. Karena dia masih belum bisa melawan hero dengan armor yang tinggi. Tapi ketika dia udah punya item ketiga yang pure damage, wih, no help us. What the hell is that mean, bro? What English is that, bro? Jadi gue selama ini pura-pura bahasa Inggris gue jelek, sebenarnya bahasa Inggris gue bagus. Mau punya diri sendiri, mati lah kalian semua. Gila, nekat banget. Kita sedot mananya, teman-teman. Mati kalian. I die, come. Why? Masih jadi misteri itu artinya apa? I die, come. Ada-ada aja lu, bro. I die, come. Nyantai, bro. Jangan terlalu emosi. Mati sekali gak apa-apa. Teman-teman kamu kan berhasil membunuh musuh-musuhnya gitu. Oke, maksudnya dia, kenapa kalian gak datang bantuin gua? Gua udah mati baru kalian datang. Gua ngertinya. Gua juga ngerti perasaan lu. Maaf ya, bro. Gua baru telat datang. Tadi lagi ngobrol-ngobrol gitu ya, supaya gak stres jiwa dan raga gitu loh. Oh, gitu ya, bang. Iya, kalem, bro. Nyantai. Kita ke atas, teman-teman. Teman kita mati gak tuh? Oh, kayaknya bakal mati. Minerva datang. Oh, enggak mati. Belum mati teman kita, teman-teman. Si Chrome. Mereka ngekill 2. Amazing, Benjet. Jadi kita beli item life steal-nya itu, cuman yang paling kecil aja, teman-teman. Itu udah cukup. Udah cukup untuk lihat life steal kita. Amazing banget. Tapi jangan lupa batunya pakai yang life steal supaya kalian terbantu banget. Kita bisa jebolin tower. Jadi ingat, game ini kalau kita mukul tower kita dapat duit. Jadi mukul aja towernya. Pinter ya merekanya ya. Bikin mukul tower dapat duit. Itu kan adil ya. Jadi kesannya kayak yang ngancurin itu lasir itu dapat duit, gak adil. Ya mukul itu yang dapat duit yang adil. Betul banget, cerdas. Kita matiin ini yang atas. Aduh, gak dapet. Mati, diem di tempat dia. Pasrah dia, teman-teman. Aku tahu itu kenapa, nyangkur itu. Gue sering itu, teman-teman. Main sampai setengah itu tiba-tiba nyangkut. Itu nyebelin banget itu. Mungkin udah perlu ganti HP gitu. Mungkin ada yang mau kode keras sampah. Towernya kita hancurin ya. Jadi teman-teman, kalau tower sekarang kita hancurin aja. Jangan ditunggu-tunggu. Nyaris mati. Oke, kita bisa bertahan di sini. Oh, di belakang ada Minerva. Matiin. Oke, nice. Mati kau. Kita udah mega kill di sini. Gue nggak tahu ini permainan kayaknya lancar banget ya. Fun banget. Fun banget. Karena ini mainnya di rank. Main di rank lebih gampang daripada main di game biasa. Game biasa tuh stres, bro. Kemungkinan menangnya 0,5%. Anjay. Ini apa-apaan ini? Sama aja sih, tapi kalau AFK itu nggak ketolong sih di sini, parah. Main 5 kali AFK 4 kali dan itu semua di tim gua, aneh ya. Duh, kacau. Jadi hero AFK nanti lama-lama. kita karena mungkin penaltinya kurang kejam ya. Mungkin penaltinya AFK 2 kali langsung kena ban, itu kan seru ya. Oh, teman kita bantuin, teman-teman. Wah, teman kita juga AFK, baru juga dibilang. Aduh, matiin dikit lagi. Ayo. Aduh. Gue jadi jauh aja. Aduh. Nesperatu lebih sakit. Nesperat. Mati. Oke. Kita selamat, teman-teman. Kita sudah bisa menang pertandingan. Udah menang. Oke, teman kita reconnect ya. Kalau kalah mungkin dia gak reconnect. Kalau lagi menang dia mikirnya, aduh sayang banget, gue reconnect aja lah. Nah, why disconnect ya? Pakai leher tuh. Disconnect gitu. Dia nanya tuh, kenapa lu pakai leher diskonya? Disko pakai neck. Masih menjadi misteri itu. Mungkin dia saudaranya Mbak Tina Tun gitu. Tina Tun gitu. Bisa disko leher gitu.
kita bakal coba nyicil-nyicil. Kalian bisa lihat di mic kita udah sakit banget. Oke. Lah elah. Udah nyerah. Jadi teman-teman kalian bisa nyobain pakai Freya. Freya masih tetap kuat, tapi inget ya, enggak sekuat dulu. Jadi saya lebih saranin pakai Vince ya, atau apa itu yang VIP 5 itu? Itu bagus banget, Aiden. Jadi buat teman-teman terhibur, jangan lupa tekan subscribe karena kita bakal update lagi setiap harinya dan gameplay yang lebih seru lagi pastinya. Dan see you again in the next video. Bye bye.